welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku lagi di Cibiuk Resto di Rawalumbu, Bekasi guys. Review kayak apa, menunya kayak apa, aku kasih unjuk buat kalian. Tapi jangan lupa kalian like, subscribe, and klik tanda loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi kalau aku buat video selanjutnya. Ayo kalian mau ikutin aku. Hai 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 semua, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku lagi main ke Bekasi nih. Nah, aku mau ajakin kalian ke tempat makan namanya Cibiuk Resto, berada di Rawalumbu, Bekasi. Resto ini menyediakan hidangan Sunda klasik yang disajikan secara terbuka, yang memiliki kolam dan perahu. Unik banget ya guys, jadi kita seolah-olah makan di atas perahu guys. Selain itu, lahan parkir di restoran ini cukup luas ya guys. Restoran ini buka dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Selain makan di atas perahu, di sini juga menyajikan makan lesehan. Dari lesehan yang kecil hingga yang besar. Cocok banget deh buat kalian makan bersama teman, keluarga, atau kekasih. Dan bila kalian gak mau makan lesehan, di sini juga ada makan meja biasa yang cukup luas ya guys. Dan ini buku menunya. Menurut aku harganya juga masih standar harga restoran pada umumnya ya. Tentunya menu-menu di sini semua ciri khas masakan Sunda yang kelezatannya lezatos, macetos, tos-tos. What? Macetos? Jalanan kali ah macetos. Dan kita lanjut ya reviewnya. Sekarang kepoin yuk menu apa aja sih yang aku pesan di sini? Check it out. Dan ininya lucu banget guys, tuh di tangannya. Nah guys ya, ini sekarang aku lagi nyobain menunya ya, rasanya kayak apa, dan kebetulan aku lagi lapar nih guys ya. Jadi pada saat aku lihat ada petek, tumis petek jambar roti, nah itu langsung aku pesen guys. Siapa di sini yang suka petek? Ah, pasti pesan ini guys. Yuk, jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu. Sebelumnya aku udah cuci tangan ya guys, dan aku mau rasain makanan aku nih. Ntar aku zoom buat kalian, sih nggak kelihatan nih ya. Dan jadi di tumis jambar roti ini tuh ada apa? Ada tomat hijau, cabe, sama ada bawang gitu guys, tomat cabe hijau sama tomat merah dia campur gitu. Enak. Sesuai dengan harapan aku. Ini enak banget guys. Bagi yang pecinta petai, kalian wajib ke sini. Ini enak banget. SCTI ya? Iya. Nah, punya bayar dulu. Ada biji leci ya? Makan nasi pakai nasi liwet, pakai tumis. Petai aja udah enak banget. Gak usah pakai ikan aja udah enak banget. Beneran gas ya. Ini enak banget. Mau nambah gak? Petainya enak banget. Nambah. Nambah. Nih, kamu gak pakai ini. Kuah ini. Enak banget. Aku nambah guys. Dan ini enak banget. Udah cukup. 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 Nasi liwetnya wangi. Pulen guys.
aku coba ini. Wangi pulen enak. Cocok banget sama tumis petai yang aku pesan. Cuminya, Beril? Aku cobain cuminya ya. Cuminya crunchy. Enggak, ini perahunya dari Bekasi menuju Tanjung Priok, guys. Dan guys, aku udah kenyang banget ya. Tumis petai jambar rotinya enak banget, pokoknya hause, kalian harus kesini cobain ya. Kalian udah lihat kan reviewnya, view-nya kayak gimana ya guys. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya, bye bye. Oh, oh, oh.